ratusan jemaah Masjid Raya Mujahidin mengikuti salat gaib untuk korban Sriwijaya Air SJ-182 dan almarhum Syekh Muhammad Ali Jaber. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan upaya mendoakan para korban musibah Sriwijaya Air SJ-182. Hadir dalam pelaksanaan salat tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono. Masjid-masjid di Kota Pontianak alhamdulillah terlaksana setelah salat Jumat untuk almarhum Ustadz kita, guru kita, Syekh Ali Jaber, dan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya. Mudah-mudahan husnul khotimah dan di segala kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran.